sesuatu dan kita tidak berjuang, maksudnya cukup melakukan yang ya secukupnya aja gitu ya, nggak pakai berjuang gitu, kita pasti akan melihat ke belakang dan akhirnya mikir, coba kalau gue waktu itu try my best, jangan-jangan gitu. Jadi malah menurut aku objektifnya tercapai atau enggak tuh hampir gak ngaruh gitu. Oh gitu ya? Maksudnya ya ngaruh loh, tapi untuk pendewasaan diri dan untuk personalnya kita sebenarnya yang penting adalah prosesnya. Karena kalau kita udah benar-benar bisa bilang bahwa I've tried my best, dan pasti kita gak akan apapun menyesal. Hasilnya, apapun itu hasilnya kita gak akan menyesal. Iya, setidaknya kita udah pernah mencoba dan tidak menyia-nyiakan waktu ya. Yes. Jangan menyia-nyiakan kesempatan, kayak tadi kan dikasih kesempatan buat bertanya, jangan sampai disia-siakan. Ada beberapa yang beruntung, tapi ada juga yang gak beruntung ya. Mohon maaf, tidak semua bisa kita fasilitasi untuk bertanya di sini karena waktunya juga